Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukrillah sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat-nikmat-Nya yang selalu diberikan-Nya kepada kita. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai tanda kita cinta dan mengharap syafaat dari beliau di dunia maupun di negeri akhirat. Yang sama-sama kita muliakan para habaib zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di hadapan kita Al-Habib ad-da'i ila Allah Al-Habib. Al-Habib Nabi Bahasyim dan banyak lagi habaib yang lain. Dan sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, hadirin hadirat sekalian, jamaah peringatan haul daripada orang tua sahibul hajat. Mudah-mudahan kita sabaratan mendapatkan keampunan dan keridhaan dan rahmat dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu dipandang Rasulullah dengan pandangan kasih sayang beliau, dan kita selalu diperhatikan oleh guru-guru kita, oleh para orang-orang saleh dengan perhatian madadnya. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini padahal yang pantas berbicara di hadapan kita ini Habib Hanafi. Kita semestinya seperti yang 2 tahun telah lewat duduk mendengarkan Sidin, karena Sidin jauh lebih bagus bahasa di dalam penyampaian. Sidin, masya Allah, Sidin ini kemana-mana diundang untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama, nasihat-nasihat agama. Alhamdulillah, mudahan Sidin selalu diberi Allah kesehatan, diberi Allah panjang umur, dan selalu dikabulkan Allah hajat-hajat beliau. Kita sedikit daripada membaca manaqib Syekh Salman Al-Madani radhiyallahu an. Syekh Salman Al-Madani, beliau adalah ahli di dalam ilmu syariat dan ilmu hakikat,
dan intariqat dan hakikat, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah SAW padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jika lausah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiat sesaman itu kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu agama, dan orang yang alim-alim, dan orang yang soleh-soleh, dan kepada segala orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka memberi khidmah atau membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah SAW, daripada orang-orang, daripada orang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiat sesaman itu pada ketika masa kecilnya hingga sampai hak mulusyidnya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapanya, dan lagi sangat dan lagi pula beliau mengakalkan musyahadat wujud dan muraqabah dan ibadah, hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawannya akan hawa nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia retib sahur. Kemudian daripada itu, lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia membaca ratib atau wiritan di waktu subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Dan yang terafdal itu 8 rakaat. Jadi sesaman itu diberi Allah kemuliaan menjadi wali besar. Di antara kehidupan beliau itu adalah selalu di dalam ibadah kepada Allah, maupun waktu siang atau waktu malam selalu dalam ibadah. Kemudian hati beliau mencintai kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah. Di antaranya cinta kepada orang yang menuntut ilmu, cinta kepada orang yang berilmu, cinta kepada orang-orang yang soleh. Kemudian sesaman itu sangat bakti dengan orang tua beliau. Dan lagi beliau sangat perhatian dengan urusan ibadah-ibadah batin dan ibadah zahir. Di antaranya ibadah beliau mulai mbah tengah malam sampai waktu duha terus-terusan. Ini dilakukan beliau, dikerjakan beliau mulai beliau belum akil balik. Nah, jadi memang hebatlah cara kehidupan beliau itu hebat. Jadi wajar kalau Allah mengangkat beliau sebagai orang yang diberi Allah pangkat wali. Karena sesuai dengan ilmu beliau dan ibadah beliau dan hati beliau, maka beliau ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi pula sesaman itu menyekan puasa sunat dan menyekan riyadhah, dan menjauhi daripada ladzatud dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecilnya, yakni sebelum baliknya. Jadi itu yang penting juga di dalam hidup kita ini sebenarnya, sesudah menjauhi maksiat dan mengerjakan ibadah, dan lagi semestinya ditambah dengan menjauhi daripada karamian-karamian dunia, kenyamanan-kenyamanan dengan urusan dunia. Karena ada di akhirat itu orang yang ibadahnya banyak tapi tetap masuk neraka. Ibadahnya banyak, nang wajibnya, nang sunatnya, ternyata masih masuk neraka. Lalu dipertanyakan, kenapa jadi masih dimasukkan Allah ke dalam neraka? Maka sudah ibadahnya, kebaikannya banyak. Oh, ternyata masih kuat di dalam batinnya, masih condrong. Ada orang di pasar berdagang, nang dicarinya duit. Tapi hasil daripada dagangannya itu duitnya sebahagiannya dimanfaatkannya kan ibadah. Itu ngarannya akhirat.
itu akhirat. Karena hasilnya jadi ibadat. Ada nang melihat TV tadi kada mencari duit, kada bernilai ibadat, itu hukumnya dunia. Jadi dunia itu bukan hanya harta, bukan hanya duit, tapi sesuatu nang kada bernilai ibadat, itu hukumnya dunia. Jadi nang jurang telah hubud dunia, ya, cinta lawan dunia, bukan cinta lawan harta, lawan duit saja, tapi cinta dengan sesuatu nang kada bernilai ibadat, itu hubud dunia ngarannya. Ya tadi, mulai pagi melihat TV aja. Sampai kena juhur, sambung pulang. Malam kena pulang, tun imba isa turun pulang. Begadang, ya kanang begadang itu pandirnya kebaikan atau urusan ibadat. Ini gegawian nang kada jadi ibadat. Walau kada orangnya miskin, walau kada sing duitan, tapi gawiannya banyak nang kada jadi ibadat. Tuhubud dunia ngarannya. Tuhubud dunia. Jadi hub dunia itu bukan urusan duit saja, bukan urusan harta saja, tapi makna dunia itu selain lain daripada nang jadi ibadat, itu hukumnya dunia. Nah, jadi itu kalau kita hendak selamat, semestinya kita harus berhitung hidup ini. Nang ku gawi ini jadi ibadah kada? Nang ku tukar ini jadi ibadah kada? Apabila nang digawi ini jadi ibadat, silakan. Apabila nang ditukar ini jadi ibadat, silakan. Karena kita di akhirat, hidup kita, harta kita itu dipintai pertanggungjawaban. Apakah jadi ibadat atau kada jadi ibadat? Karena Allah menghidupkan kita di dalam dunia, hidup kita dimudali Allah dalam dunia dengan sehat, dengan rezeki macam-macam, itu semuaan untuk kita semestinya taat kepada Allah. Jadi semestinya kita berpikir jadi ibadat kada. Jika keluar rumah tah keluar ni jadi ibadat kada. Mendatangi kawan jadi ibadat kada. Mestinya kayak itu. Kalau nya jadi ibadat, bagus kita kerjakan. Baik pertanggungjawaban kita kena bagus. Di akhirat kita kan dipertanyakan kemana menggunakan hidup, kemana menggunakan kesehatan. Kamana menggunakan? Nah, kalau harta dari mana dapat dan kamana menggunakan? Jadi semuaan hidup kita, sehat kita, udah hidup dah, hidup kita, sehat kita, rezeki yang diberi Allah kepada kita, semuaan itu dipertanyakan apakah jadi ibadah atau kada jadi ibadah? Apabila semuaan berhasil kita usahakan menjadi nilai ibadat, maka berarti kita berhasil berjuang di dalam dunia untuk mendapatkan keselamatan di akhirat. Nah, kaitu. Jadi harus dipertimbangkan. Apalagi wayah ini banyak mati mendadak. Nah, ada tanto, ada tahu lama kurus saya bipala. Hari berpile, guru Darman ini benar panjang umur nah. Cuma kita tuh berharap mudahan diberi Allah panjang umur dalam keadaan taat. Jika kawa kita nilah nang kaya orang-orang saleh itu nah. Orang saleh itu kan kada mati dahulu kecuali malaikatnya datang kepada kita. Malaikat tuh datang ujar malaikat ulun diutus Allah Ta'ala. Dituluni utusan Allah Ta'ala untuk menjemput sampian. Untuk mengambil sampian. Kembali ke hadrat Allah. Kada usah takutan pian. Karena pian, kada usah khawatir na apa nang pian tinggalakan. Karena itu semuaan sudah dalam jaminan dan perhatian Allah. Urusan di akhirat jangan takut tuna pian disiapakan sudah surga dilihatakan surga di atas kena lalu kita melihat akan tempat di surga mudahan kita termasuk naga itu. Ini kita modal pertama hidup ini berdoa makanya ad-doa mukhul ibadah jar doa itu otaknya ibadat. Kenapa jadi kita modal pertama tuh ibadat karena kunci segalanya tuh kekuasaan Allah.
Urang kau beribadat lantaran Allah Ta'ala memperbuatnya, mengawakannya. Urang nang kada maksiat lantaran Allah Ta'ala nang menjauhkan hidupnya dari maksiat. Samuaan kembalinya kepada Allah. Makanya karena samuaan kembali kepada Allah atas dasar munhabifanapi ini bagus di sini bahasanya apa telah apa bib nang rajin nang hak apa tuh hak penuh tuh apa telah Habib ini aslinya ahli bahasa tenang. Enggak tahu paham bib pak. Hak prioritas apa tuh? Nah. Ada hak konsin ada kan. Nah, hak apa prioritas. Mana apa kami kada salah. Nah, hak sepenuhnya ya kalau kita ini makanya la haula wala quwata illa billahil azim. Kada ada sama sekali daya upaya hendak mengaku apa mengerjakan ibadat dan kada ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat kecuali kudrat iradat Allah aja nang nampak itu. Nah, oleh karena itu maka kita banyak berdoa, banyak meminta. Makanya sumbernya pertama dahulu ikhtiar nang utama itu doa. Nang perlu dikuati doa dahulu. Karena hasil apapun apapun ikhtiar nang kita kerjakan, urang berusaha, urang berduit, handak urang berusaha, handak berduit. Urang sehat, urang berobat, handak sehat. Urang mengaji, urang nang jahil handak alim lalu mengaji. Itu semuaan ikhtiar itu menunggu ketentuan Allah. Bila Allah Ta'ala mengabulkan, menerima ikhtiar, lalu bagus. Urang nambah duit, urang nambah usaha, lalu berhasil. Urang nambah obat, lalu sehat. Urang nang apa tuh ngarannya lagi? Urang nang belajar, lalu alim. Makanya kadang-kadang kada sama beratan itu supaya kita jangan tadinding ka syariat ka ikhtiar. Banyak aja kalau guru darmani baubat saling larangan ka Singapura bayar buliknya mati banyak lah. Nah, ada nang baubat nang di higa rumah aja. Nah, bilang parak mati sudah babaya ada keluarga dari ngelajar i parak bermati di suapinya puncuk jambu bayar makasih gar. Nah, banyak aja nang kayak itu. Kenapa? Karena Allah menunjukkan bahwa ikhtiar itu kada menghasilkan. Ada orang kada tapi berusaha berduit. Ada orang nang tuh berusaha cangkal benar hutang aja betimbun. Nah, ada juga. Ada orang nang bebaya mengaji aja alim. Ada nang tuh kahulu kahilir mengaji sekalinya pulang kafir. Ada. Artinya semua itu adalah penentu Allah. Makanya di dalam syariat, seluruh syariat nang dikuati itu adalah doa dan harapan kepada Allah. Itu aturannya. Jangan nang berusaha toh. Biar banyak membuka toko, makin banyak aturannya kita berdoa. Nya ikhtiar tu jaka ibarat benda tu wadah benar aja. Doa tujuh juluknya. Dijuluk dahulu, lalu pabilanya gugur, hanyar wadahnya tadi berisi. Biar kemana-mana berusaha, Tuhan kada memberi hasil, ada. Kemana-mana berobat, Tuhan kada memberi hasil, mati. Kemana aja, belajar, Tuhan kada memberi ilmu, nakal daripada orang kada sekolah agama. Nah, makanya ikhtiar yang paling diutamakan itu kita ini mestinya doa dan harapan kepada Allah. Mestinya kita ini makin banyak membuka usaha itu makin berhikmat beribadat, makin berhikmat berdoa. Ada ini kada mantangan banyak usaha makin kada ingat lagi lawan Tuhan. Lalu kada berberkat jadinya hasilnya. Inya orang berdoa itu hasil tuh berberkat. Orang telah garing semata-mata mengandalkan obat saja, sehat saja, cuma kada berberkat sehatnya. Makanya kita penting benar, pabilannya kita garing, minta doa ke mana-mana, biar berobatnya ke Belanda, biar berobatnya ke Singapura, biar berobatnya ke Amerika, nang ahli-ahli mau bati bagus-bagus obatnya, tapi penting juga minta doa. Minta doa tuh ada nang bepasan, ada nang meliwat banyu kan gitu lah.
Buan Habib-Habib guru-guru itu mendoakan mesti banyo itu mesti dengan doa. Apa fungsinya jadi perlu doa? Karena setiap orang yang berikhtiar bersyariat dengan baik dengan jalan berdoa itu Allah akan memberi yang baik. Karena ikhtiarnya yang baik. Karena Allah paling katuju orang yang berdoa itu paling katuju. Karena orang yang berdoa itu pertama menyatakan kehambaannya. Nya selamat dahulu daripada sombong apabila katuju berdoa. Mun orang nang sombong dah akunnya berdoa lantak merasa hebat sudah kada mau minta. Nah jadi orang nang menghinakan dirinya kepada Allah nang paling hebat diantaranya yaitu berdoa kepada Allah. Jadi banyaki berdoa, banyaki minta lawan Allah. Apalagi bangun malam tengah malam biar kada sembahyang asal bangun. Dalam kulir-kulir berangkat. Nya kan makin ganal, syaitannya makin hebat waktu beribadah tuh. Dahulu bipai beilang dua dah Habib Anu Habib Zain bin Semit di Madinah. Jar si Zain, setiap imbah tengah malam tuh kan Allah Ta'ala memanggil. Ada yang mengatakan itu Allah mengutus malaikat yang memanggil, mengapa? Mengumumakan nih. Ada sebagian pendapat Allah tajalli ke dunia ini untuk memanggil kepada hambanya tadi. Ujar Allah Ta'ala, siapa nang meminta, ayo siapa nang meminta pada saat ini ku beri. Siapa nang bertaubat, ku terima taubatnya. Siapa nang minta ampun, ku ampuni. Setiap imbah tengah malam, saban malam Tuhan mau memakan. Jadi jar Habib Zain bin Semit, mun urang tah kisah cinta lawan Allah, tapi kada bangun malam untuk berdoa, untuk beribadat, itu cintanya kada dibenarkan. Contohnya jisirin mun urang tebekiau mun kada menyahuti cintalan itu. Urang nang cinta itu babaya bekiau haja nang dicintai nih capat bana menetangi. Jam 3 malam hari hujan pulang lampu pajah. Bebunyi telepon. Siapa jar? Sakalinya pacar. Pacar mana telepon? Mana hujan gur darmanya? Mana lampu pajah? Jam 3 pulang waktunya pacar nih baya bangun minta cari antarang bulan. Tapi di Banjar jam 3 tuh tengah hijau mencari antarang bulan. Kulir lah. Nang menyuruh nih pacar nang minta tolong nih. Kulir capat saja kah? Nah. Mun kuitan menyuruh kada tanto ta. Mun nang urang nang kada dicintai jangankan masih melihat panggilan telepon aja mah mati am langsung. Siapa nih jar jam 3 nelpon kada pintar lalu. Tapi kalau nang dicintai memanggil narannya nyamanannya hanyar setengah jam guring bebunyi beliliati ngaran pacar biar sigar rata. Maka pacaran itu nya bujur aja kada memaksa jua. Pian kada sibuk, ulun kada mengganggu pian kayang gini. Kada aja, padahal liwar mengganggunya guring galut. Tapi karena dicintai, karena disayangi, karena sayang, karena cinta, kada ada masalah, kada ada apa-apa. Nah, kada ada sama sekali rintangan, pokoknya segera mendengar panggilan yang dicintai. Allah Ta'ala setiap malam, setiap imbah tengah malam, memanggil atau mengumumkan. Ujar Allah Ta'ala, siapa nang meminta saat ini, aku beri. Siapa nang bertaubat, ku terima taubatnya. Siapa nang minta ampun, aku ampun. Nih. Tapi kita guring aja kada tahu. Nah, kawalah kita jisirin bepada cinta lawan Allah Ta'ala. Makanya mudahan kita kau mengusahakan imbah tengah malam itu sampai subuh adalah waktu kita barang aja kada sembahyang berdoa barang dulu. Nang kaya orang-orang saleh tu bahari jar bipe. Orang-orang saleh bahari itu anak-anak sidin tu digaraki sidin imbah tengah malam barang aja disuruh bermainan barang dulu. Imbah tengah malam suruh bermainan supaya terbiasa bangun malam. Ada kita ni kan apabila nyepi nang begarak anak bejur makin ditampok supaya guring benar tengah malam. Kan kalau terbalik kan. Aturannya bagus dibangun akan. Karena tidak ada orang wali, akarnya penglah.
Sebab kebanyakan dari orang wali diberikan Allah makam wali imbah tengah malam. Ini ada kisah. Kisah ini orang berceramah juga, Pak. Kita bilang orang berceramah itu apalagi orang berilmu percaya. Ya harus betakon kitab-kitabnya. Tapi anu bae rajin takon tahu kita seorang kada bisa kitab, Pak. Jadi Habib-Habib kah sebenarnya berkisah ingatnya lah. Ujasidin bahari ada orang wali meninggal. Jadi ada orang wali meninggal. Lalu uja Allah Ta'ala itu kan tahu aja Bang, cuma mun ada kisah kan nyaman kita tahu. Itu lah, mun kada dibatakon kayak apa itu, kada ada kisah jadinya. Nah, meninggal orang wali malam. Hanya kan wali itu bila meninggal ada gantinya, tinggal lagi ada nang diketahui, ada nang kada lagi kan. Karena bila kada ada wali, hancur dunia. Maka banyakan maksiat sini, hancur. Lalu meninggal. Jar Allah Ta'ala, wahai malaikatku, ganti, cari, ganti, apa, cari gantiannya. Ayo, jam, keliling dunia, cari gantiannya, nang bangun malam ini. Rupanya di daerah nang wali nang mati tadi, kada ada nang bangunnya. Mulai imbat tengah malam itu bacarian sampai parak subuh. Ada nang bangun saikong itu kada beribadah kada. Inya bas menyiapakan barang hagan berjualan. Nah, kayak orang berjualan tuh kayak hagan apa? Hagan labuh ya kan misalnya tah. Nah, lalu malaikat lapor lawan Tuhan. Ujar malaikat, ya Allah, kan tadi ngatakanlah Tuhan tahu aja, cuma hendak boleh kisah supaya kita tahu. Ini ada nyaman pembahasan tuh, Bipe. Apa aja Tuhan kada tahu aja. Ini supaya jadi kisah. Lalu, ujar malaikat, ya Allah, ada penghamba pian kada ada nang bangunnya dan dalam keadaan beribadah, cuma ada saikong nang bangun inyam kada beribadah juga, menyiapakan barang benar aja, handak tulak berdagang imba subuh. Imba tuntung subuh tuh langsung rencananya tulak. Cuma sebelum subuh ini menyiapakan dulu barangnya. Jar Tuhan barang aja itu barang ganti-gantiannya, nang penting nang bangun sangah malam ini. Kan jadi wali daripada saking hebatnya kita daripada saking istimewanya bangun malam itu asal jangan maksiat. Nah jadi makanya kita bangun malam ya abah guru sakumpul bahari mun handak bangun malam jisiden sebelum guring tuh banyak minum banyu putih. Kayaknya pabilanya dingin, pabilanya makin landung, malam kan makin dingin hawa, makin melaluh handak bakamih, bangun, imbah tuntung bakamih itu barang, badu'a dulu hanya guri, kada mungkin jambah babuat langsung mengakar-akar roh, kada mungkin, enggak. Nah itu barang asal ada latihannya. Jadi mau handak melatih, minum banyak dahulu, minum. Jadi kayaknya jam 3, jam 4 itu kan dingin, lalu handak bakamih, tuntung bakamih, sambil menghadang mata, apa, anak guring ini berdoa, ya Allah berikan ulun ke apa doanya barang aja yang penting ada tanda mahirani panggilan Tuhan tadi atau minta ampun kah lawan Tuhan beristighfar barang aja asal ada kita itu menghargai panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang beribadah malam itu adalah baharaga cagarnya hidup. Karena ya abah guru sakumpul hidup nih ibadah nih sini dua aja nang aleh. Pertama bangun malam untuk beribadah dan kedua bersedekah. Ibadah nang sunat nang sulit tuh itu. Beribadah bangun malam untuk beribadah. Mun bangun malam aja banyak aja pang apalagi nang piala dunia itulah. Kan sampai hari apa guru tuh lah ujian sidin kada papa ayuha mun handak jua tah barang aja sambil melihat film enggak apa melihat nang piala dunia tadi kah apakah dibaca berdoa kah sambil sembahyang kah sajang sipak-sipak kamar ya kan. Nah, Pak, diutamakan semuanya, apalagi kita berdoa. Yang penting berdoa itu mudah-mudahan kita diberi Allah keselamatan. Kita selalu diberi Allah Ta'ala. Makanya doa nang nabi itu berdoa wayah ini tak pakai benar mulai bahari pang tak pakai cuma makinnya wayah ini makinnya akhir zaman nang handap aja toh Allahumma arinal haqqa haqqa warjukna tiba'ah wa arinal batila batila warjukna jitinabah
Ya Allah, nampakkan, perlihatkan kepada ulun, kepada kami nang baik supaya kami mengikut, perlihatkan nang kada baik supaya kami menjauhinya. Nya banyak tipuan lah ini. Bebaya pina dikira wali, oh sakalinya kada, nah dikira hibat sakalinya mencelakakan. Nah kita minta lawan Allah supaya dinampakakan, diberi Allah pandangan nang bujur-bujur baik supaya kita ikuti, nang kada baik supaya kita jauhi. Nya bila dikabulakan Allah Ta'ala, bila Allah mengabulakan kayak itu, hati kita nang bisa kayak itu kayaknya. Nah hati kita nang kayak itu kayaknya. Walaupun orang tuh bergaya hebat, berpenampilan hebat, tapi hati kita kada masuk, kada kontak, kada cocok. Nah itu bisa. Ada orang tuh nang biasa aja, tapi kita cocok hati. Kalau sudah kita diberikan Allah kabul doa tadi, makanya sampaikan ulama ada nang meandak doa itu antara dua khutbah. Ada kalau rajin orang khutbah nang antara nang tu duduk sekali kala guru darmani ini tong khutbah lah. Nah, ada kalau rajin khatib duduk nang itu nah. Baik tuan kita berdoa tenang salawat rajin bila nang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nah itu nah berdoa itu kita nang biasa ini kan ulama ada nang berapa ada nang maandak melajari kita doanya itu adalah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna jitsinabah. Karena itu doa sangat penting. Karena kita kada mengerti nang mana nang bujur, nang mana nang kada, mung kada Allah Ta'ala nang menunjukkan. Jadi kita dapat dapat petunjuk taruslah dari Allah. Kan biasa kalau ada hatip rajin nang doa antara sesala khutbah ta. Kan banyak kalau jar di antaranya hatip naik ke atas mimbar berdoa itu. Ada juga yang mengatakan doa nang mustajab sewaktu khatib naik ke atas mimbar berdoa. Ada yang mengatakan lagi sewaktu khatib duduk antara dua khutbah. Ada lagi di antaranya lagi nang mengatakan sewaktu khatib membaca para habis khutbahnya. Nang apa tuh bahasanya rajin? Lain nang sesudahnya tenang. Nah, apa itulah? Tapi manu dibaca khatib manu ada nih tuh. Ada juga. Nah, apa itu? Ulun bisa kada bisa khutbah, Bang. Sekali bahaja bisa. Asal ma'amalakan sunnah Nabi, apa asal ma'amalakan aturan agama aja tah. Nya kan gitu jak awal kita nang sunnah atau nang fardu kifayah itu sekali barang asal menggawi kalau bisa bagus banyak. Tapi kalau wajib itu kan kada kawa sekali aja. Kalau wajib fardu ain itu setiap waktu dan setiap perintah kita kerjakan. Tapi kalau nang hukumnya sunnah, nah itu sekali barang asal ada menggawi. Atau fardu kifayah tadi. Nah, mbak itu ada lagi pipa di bawahnya nih tenang. Apa tuh lah? Nah, pokoknya, nah ada juga yang mengatakan imbah hatib turun dari atas mimbar. Ada juga berdoa. Banyak. Pokoknya hari Jumat itu pakai berdoa sebadatan. Nang paling banyak ulama menguatkan bahwa waktu-waktu nang hebat nang mustajabah yaitu antara asar dan isuk maghrib. Makanya dikatakan sa'atul fatimiyah waktu Sayyidah Fatimah. Karena Sayyidah Fatimah mul hari Jumat setiap asar kada bagarak lagi sidin beribadah lawan Tuhan aja sampai maghrib. Sa'atul fatimiyah waktu-waktunya Sayyidah Fatimah. Jadi jika berat anu itulah hari Jumat itu habis asar itu mestinya kita bujur-bujur lawan Tuhan aja jika berdoa bapa beribadahnya. Jangan mengurusi dunia lagi waktu-waktu itu. Dan lagi seseman tadi. Nah kecintaan sidin tadi lawan siapa? Lawan orang yang menuntut ilmu agama. Karena orang yang menuntut ilmu agama itu kan Nabi gin memuji. Ujar Nabi, orang ahli menuntut ilmu agama itu adalah orang-orang nang dikatakan Allah dengan yaitu apa? Ujar Nabi, yaitu dikatakan Nabi yaitu adalah orang-orang nang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi telah
Ujar Nabi, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menuntut ilmu agama itu, ya, apa engkau hendakkah mengetahui? Hendakkah mengetahui orang-orang nang masuk, orang nang ahli surga? Ujar Nabi, hendakkah engkau mengetahui orang-orang nang akan dimasukkan Allah ke dalam surga? Lalu ujar Nabi, ujar sahabat, batakon, nang kaya apa orangnya nang akan masuk ke dalam surga? Ujar Nabi, yaitu orang-orang nang penuntut ilmu agama. Nah, jadi mereka orang-orang yang menuntut ilmu agama itu, makanya disuruh menuntut ilmu agama minal mahdi ilal lahdi. Karena ilmu itu, menuntut ilmu bukan sekedar didapat ilmu, tapi segala macam kebaikan yang diberikan Allah Ta'ala itu ada di dalam majelis ilmu. Asal ilmu agama. Ada pasuk ibadah nang nyaman, sok ibadah nang nyaman, tapi hebat kemuliaannya. Orang di majelis ilmu itu bagus baudu, cuma kada diwajibkan baudu. Bagus baudu, menuntut ilmu bagus, tapi kada diwajibkan baudu. Jangan baudu, orang nang datang bulan gini, boleh menuntut ilmu. Artinya jangan nang hadas kecil, hadas besar aja kan. Boleh menuntut ilmu. Ibadahnya nyaman dan kemuliaannya hebat. Ada yang mengatakan satu langkah hadir di majelis ilmu, menuju majelis ilmu, satu langkah akan mendapatkan keampunan, akan mendapatkan nilai derajat yang tinggi. Ada yang mengatakan satu langkah ke majelis ilmu mendapatkan satu istana kena di dalam surga. Ada yang mengatakan satu kampung di dalam surga. Kadanya sebuah rumah lagi, satu kampung. Daripada mulianya orang berangkat ke majelis ilmu, cuma nang dapat hidayah kada banyak, karena barang lalang juga pak. Nah, nggak dapat. Makanya tadi doa tadi nang penting, doa. Nah, jadi majelis ilmu itu adalah satu tempat nang di mana kita banyak mendapatkan nilai-nilai kebaikan, banyak mendapatkan sesuatu nang mulia. Ya, sembah yang sunat lebih hebat daripada haji yang sunat, lebih hebat daripada yaitu puasa sunat, hadir di majelis ilmu itu. Makanya alhamdulillah, makanya guru-guru ini mudahan panjang umur berarti. Kemudian lagi apa sih Den? Mudahan panjang umur dan kuat menghadapi apa nang di kerja akad beliau atau nang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagus bana majelis ilmu itu di mana-mana banyak. Dan majelis ilmu itu selama ilmunya ahlu sunnah wal jamaah, jangan dibida-bidaakan. Biplah ya Albert. Jangan bakubu-kubu. Ini ada BP daerah nang kaitu tu. Bila pian ba majelis misalnya, ulun ba majelis jamaah pian kada mau ka makai ka ulun datang, malah kada katuju pulang lawan ulun. Jamaah ulun pulang kada mau ka pada pian, malah kada katuju pulang lawan pian. Menyambati ada tu nang kaitu. Jangan membida-bidakan. Hendak hadir ke majelis ini, hadir. Hendak kada, ya kada masalah. Di mana nang cucuk? Di mana nang cucuk? Nang penting hadirnya. Ini kasini kada cucuk, kasini kada cucuk, kasini kada cucuk. Hakon berdiam di rumah. Ini rugi lalu ini. Hadir di majelis ilmu. Di mana ada majelis ilmu, duduk kita. Walau sudah alim, nya kada ilmu aja didapat sih. Itu berarti ingat saja kalau lah pas majelis tak majelis ilmu abah guru nang di muka tuh kada nang orang biasanya itu orang alim berataan, orang alim berataan, orang hebat berataan, orang salih berataan. Karena majelis ilmu itu bukan tempat ilmu aja, tapi segala macam petunjuk di situ juga Tuhan memberi.
kebaikan-kebaikan apapun ada di majelis ilmu. Makanya di mana-mana nang dimakmurakan tuh adalah ilmu. Makanya julun bipe lawan kakan-kakan santri pang rajin. Hidup kita ini Tuhan memberi, Allah memberi, kadada lagi nang hibat daripada ini. Urusan ilmu ini gawian para nabi, gawian para wali, gawian para ulama. Kita nang kada apa-apa maka diberi juga, kalau harus disyukuri. Para nabi-nabi itu dakwah apa nang didakwahkan? Ilmu. Wali-wali kesibukan mereka dengan apa? Dengan ilmu. Sehingga mereka mendapatkan derajat nang tinggi. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Kesibukan dengan ilmu, kada mengajar, belajar. Ya, ada je kita ni mengaji misalnya lawas, urang kada nang belajarnya, ya mengaji jangan beambil. Jangan ada gengsi itu. Hagan apa gengsi? Mun nang kada jadi hasil. Ngai urang berusaha juga tah. Aku ngajar berdagang. Kada handaknya aku supan berdagang, tapi kada sing duit. Biar aja berdagang tapi kantong kancang. Hai, kalah. Gengsi itu kan ada apa-apanya. Jadi itu kita berkumpul di majelis ilmu. Dan yang penting, ulama-ulama, guru-guru bersatu. Jangan ada saling hendak berhibatan, jangan. Hendak bermuliaan, jangan. Pokoknya saling hormat menghormati. Macam kayak Habib pada Habib tuh. Habib pada Habib sih dia berhormat sama menghormati. Karena sama pada duriat Rasulullah. Ada nang misalnya kayak guru sama guru kayak itu juga. Guru menghormati dengan guru ini karena sama guru nang itu ilmunya dari Allah juga. Karena itu diberi Allah kemuliaan dengan diberi ilmu juga. Jadi kada ini ada juga kadang-kadang lagi seorang jadi santri menghormati. Bipe ada bipe. Lagi seorang jadi santri, umma guru-guru ini habis dihormati. Bebai seorang jadi guru juga sampai menghormati. Ampe menghormati. Rasa sama rupanya. Apalagi kadang-kadang ujian nyata guru nih lah, guru lebih apa tak kurang pada seorang. Nah, ini makinnya bisa kada mahirane. Mun guru sakumpul contoh kita kan guru sakumpul itu contoh kita. Guru Sidin tadi sampai guru Sidin kembali belajar tapi tetap Sidin memuliakan dan menghormati guru itu. Walau gurunya ini kada mengaji lah, kada mengaji kalau seorang guru nih tetap ai talim guru juga. Ya terima kasih seorang kada pengarannya masih berat menghargai pangguruan nang bakas bahari. Nah ini bahaya benar nih BP banyak penyakit, wah banyak penyakit kada nyambat samuan pang. Sedikit aja pang. Sebahagian kayak telah. Sebagian orang nang mengaji banyak lawan pangguruan tuh kada tahu lagi. Kayak apa hendak beberkat ilmu? Inya kada diukur berapa ribu nang hadir tuh kada itu nang diukur berapa ribu orang nang sadar tuh nang jadi hitungan kayak orang bau mata biar nang berapa ratus hektar mun samu kada nang jadi banihnya jadi hampa nang di AC itu kan 10 hektar tapi jadi banih berataan lawan 100 hektar tapi hampa berataan tapa kayaknya pak hampa tuh kan betimbun dadak rajin. Inya kada jumlah nang ukuran banyaknya itu nang ianya jadi nilaian bagus. Tapi dari sekian itu berapa nang jadi orang hebat? Berapa nang jadi orang salehnya? Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik itu pesantren sini kada gana. Kira-kira alumni Sidin nang belajar tuh kira-kira aja lah. Artinya mun kira-kira itu kan salah bisa itu nah. Kira-kira nang sampak belajar salawat Sidin masih ada di dalam dunia ini paling banyak kira-kira 500 BPS santri Sidin tuh mulai awal Sidin membangun ya 80 kah berapa kah ada banyak itu nah Sidin membuka. Tapi yang nang berapa nang tamak nang lulusan lawan Sidin nang sudah keluaran lawan Sidin sabarataan menjadi ulama besar. Sabarataan menjadi orang-orang nang hebat, beisi punduk nang ganal, beisi majlis nang hebat, jadi penceramah nang banyak menyebabkan orang sadar, orang baik. Sedikit tapi kualitasnya hebat. Kita banyak majlis misalnya berapa ribu tapi riba makin banyak misalnya.
nang salingkuh makin babanyak. Berarti ini alamat kada makbul di kita. Karena alamat makbul pasti ada hasil nang bagus. Ada hasil nang bagus. Orang berusaha nang berhasil itu sugih dudar mana? Unang malah memberi orang amalan supaya sugih seorang miskin nam itu kada kawa itu. Alamat makbul ada hasil. Ada hasil. Hasil ilmu itu adalah keberkahan. Jadi kada banyak tapi hebat-hebat. Guru Bangil, Guru Sarawani Abdan Bangil. Berapa puluh ribu jamaah pesantren sidin? Kada. Berapa puluh ribu pesantren sidin? Kada beberapa puluh ribu. Beberapa ratus saja. Tapi berapa banyak murid sidin yang jadi aulia? Berapa banyak murid sidin yang hebat-hebat? Han, jadi makanya kita kada boleh membedakan. Oh ini gurunya ganal, banyak majlis nyata hebat daripada nang sidin. Belum tentu. Kualitasnya itu berapa? Makanya wali pun dinilai di mana orang itu bisa diakui kawalian. Ujar Nabi, "Idza ru'u dzikrullah," apabila orang mengandang mereka itu ingat kepada Allah. Kalau hendak dipanjangi pentafsirannya, pabilanya tahu, kenal, apalagi belajar, tabuka hati untuk beribadah lewat Allah. Kada sama sekali tahu buka paibak-ibak. Hati hendak beribad lawan kuitan durhaka. Baba yang melihat sidin tahu buka hati hendak beribad. Tu Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Di mana sih itu bundoso sah. Namba kubur di mana ngarannya di Ampel Kubah. Terus pernah kejadian sidin tu bacana bakal war muhasidin daripada jendela kereta api. Orang-orang kafir melihat muhasidin maka banyak nang beislam langsung. Itu idza ru'u dzikrullah. Banyak. Nah, ada orang yang melihat sekadar melihat wajah beliau langsung dapat hidayah dari Allah. Manular aja kanu tulah. Karena orang ini ahlullah, siapa nang memandang beliau dengan pandangan kecintaan, pandangan kada sareknya sarek tu nang menghalangi. Nya kita kada katuju lawan orang tu nang menghalangi kebaikan-kebaikan tu itu. Makanya setiap orang alim, setiap orang soleh, setiap manusia itulah hendaklah kita pasang husnudzon supaya kita mendapat keberkahan semua anak itu tadi. Kita ni bedahulu marimihakan bipai lawan orang tu. Nah, di situ mano nang kacaunya. Katuju marimihakan. Siapa itu jar guru anak bae itu ada apa-apa tu ja. Siapa itu anu ada bapak? Bedahulu ka itu lalu kan jadi hasil apa-apa. Dipandang melihat banyak nang ka itu. Asalnya kada tahu apa-apa, jangankan sembahyang. Jangankan sembahyang nang lima waktu, sembahyang Jumat kadang hari raya bener empat ke masjid. Sakalinya babaya tak dapat sidin, maka bapikir nukar tape. Bapikir nukar baju, agan apa? Hendak umpat sembahyang. Nah, itu idza ru'u dzikrullah. Pada sini kada memadahi. Nah itu, apabila orang sudah makam nangka itu, inya disuruh membaur kepada seluruh makhluk. Karena untuk membagi-bagi rahmat dari Allah tadi. Jadi jangan bingung kaina. Aku aja melihat Tuan Guru si Ano tuh, sidin kakawanan sidin pariman aja habis. Ada ngi dahulu perimannya jadi apa putingnya diurang. Makin jadi perampok ah, makin taubat kah? Ada seorang bakawan maling. Babaya bakawan sekarang jadi perampok. Nah itu meningkat. Tuh kada lagi. Nya kan ada iman tuh standarnya jaka ibarat ukuran tuh lah. Ada iman menengah ke atas, ada iman menengah ke bawah. Apabila iman kita menengah ke bawah, itu kita nang tabawa urang kena. Bakawan non pamabuk umpat jua betandu beli ke rumah. Bakawan orang pemainan umpat jua tak jual macam-macam kalah pemainan. Tapi kalau orang imannya menengah ke atas, menengah ke atas itu kada orang nang terbawa kepada mereka itu. Ahl asal diantaranya Jaka Mulia.
Orang kada paham apa jurang. Jadi mana rima nak kakak itu? Sedangkan nah, karena memang kalau orang sudah menengah ke atas itu disuruh berbaur kepada seluruh makhluk untuk menjadi membawa rahmat yang diberikan Allah Taala ini tadi. Munang kada kayak itu jangan umpatan. Duduk misalnya di tengah orang mabuk labar empat. Jangan. Jangan. Ada kisah bari itu kisah guru sakumpul. Guru sakumpul. Almarhum guru ini kalayan nih ya. Hadrawi. Guru Hadrawi, guru Hadrawi itu bari hilang ke rumah abah guru sakumpul. Sama dari Allah Ta'ala juga jangan yang karamat telah nabi mukjizat wali karamat dipadahkan si anu bin si anu alamat di anu ditangnya ditangnya ke kampungnya wah urang hibuh imam seorang ulama besar seorang imam datang ke kampung maaf papian ada apa pian datang ke kampung kan gembira urang ulama besar. Aku jisidin mencari ngarannya si Anu bin si Anu. Anu bulik kerja pian mun mencari itu kesini bulik kerja. Kenapa? Eh kada usah itu. Kenapa pian mencari na itu ujar orang itu tempat tempat orang bejinah tempat pelacuran. Pulak sih tangis ini. Babaya sampai ke tempat itu tadi keluar nang ini tadi nang dipadahkan orang jahat macam-macam tadi karena sidin di situ tempatnya babaya keluar langsung besira ya Abi Yazid Al-Bastami kawanku kaina di surga nah takajutan nang lain Abi Yazid Al-Bastami sudah mengisahkan gitu tadi ini keluar langsung berkisah wahai orang nang cagar berkumpul lawan aku kaina di surga ndak kawa. Lalu ujar Siden, orang ini banyak heran lawan aku karena aku di sini. Supaya tahu seberatan kan karena sudah terbuka aja sudah rahasia. Kisahkan aja masa kali. Supaya tahu seberatan selama aku di sini di Siden tuna ada 40 pelacur sudah nang menjadi waliyah, nang menjadi orang nang saleh. Tuh ada jadi sisanya lagi mun pian hendak maurusi Abi Yazid Basami ada sisanya lagi nang belum lagi ujar Abi Yazid Basami ulun kada urusan ulun lain bidang ulun eta pian aja tuntung akan itu nah ada orang saleh nang itu nah. Kita jangan masuk-masuk ke situ lah lain lain kalau membenyaki panjang sedikit. Kita jauh kalau ulun jadi mun satu tempat sasa. Tampul anu takumpulan. Nah, jadi kita tuh jangan membida-bidakan guru-guru tuh hebat berataan insyaallah. Dan guru-guru pulang itu harus dinampakkan persatuan itu. Inapakakan? Jangan kena bila ada guru ini kemana bapak, Mbak Aruhan, siapa guruan? Kok ada kawal aja? Ada ini. Apabila ulamanya kada baik, apabila ulamanya kada akur, maka rakyatnya masyarakatnya kada akur. Apabilanya masyarakatnya kada akur, kada baik, maka pejabatnya pun kada baik. Jadi kerusakan pejabat itu diantaranya penyebabnya masyarakat. Masyarakat penyebabnya adalah ulama. Nah jadi itulah harus dinampakkan. Makanya ulun BP kegenangan lagi bihari. Haul datu kalampaian. Hendak melihat ulama Sakalimantan Selatan lihati di haul datu kalampaian. Tak kumpul ulama-ulama. Jadi pabilanya, jadi nampak benar. Oh di Banjar Baru si Ano ulamanya. Di Banjar si Ano, di Kandangan si Ano, di Badabai si Ano. Kenapa? Melihat di situ. Bersatunya para ulama saling harga menghargai saling memuliakan saling mengistimewakan demi untuk ke pengaruhnya karukunan keakuran masyarakat umat ini bertanya sudah apabila perpecahan habis sudah kada nambahnya lagi nyemudal makanya jar guru dahulah iblis itu nang paling bahimat memperpecah hubungan kita ini apabilanya pecah ini sudah habis. Nya apabila bepepacahan tu mesti bahaharatan, bahihibatan, baagakan. Tu sudah tu bahihirian timbul, besesarikan.
misalnya kayak Habib Sidin, Sidin bisi bini misalnya, misalnya aja panglah beberapa ikong, tapi akur beretan, kadede lagi itu istilah beretan, damai seberetan. Nggur Darmani kita tahu panglah kita nah. Biasa bila itu bila bilanya orang tak berbini ini kada menyembati bang itu tapi kebiasaan lah itu nah. Bila bini itu berapa ikong tapi kada akur tuh masing-masing tak baharatan karena ba kamu sedra sudah kada ada. Nah kayak itu masyarakat tapi bilanya kada akur karena iya tadi besusumbungan behibatan lalu bakalahian jadinya makanya tadi dipertahankan sehubungan nang bagus, hubungan nang baik. Tinggal lagi kita nang minang kacucuk lawan kita. Silahkan kita datang, kada cucuk, kada masalah. Nang penting jangan menghina, terus kita memuliakan dan menghormat. Kemudian sesaman tadi dan adalah dan sesaman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam dan uzlah dan menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan khalwat melazimkan ziarah kabaki serta pakuburan istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinah Rasul serta hampir dengan masjidnya padahal tiap-tiap hari beliau itu selalu berzikir baca Quran di tempat itu. Jadi ada bipai di dalam menakib sesaman nang lain lah. Di dalam menakib sesaman yang lain nang kada ini nah ada sesaman itu apabila ziarah kabake sidin kena duduk di hadapan kubur Sayyidina Utsman tu ya ini inilah nang percaya kada cuma ada kisahnya kayak itu nah sidin membaca Quran di hadapan Sayyidina Utsman nang mak perhatikan bacaan ini tadi nah, itu di antara karamat beliau tuh. Kan Sayyidina Utsman dibakti kalau kubur tah. Jadi sesaman ini kada dihargai di wadah kita nih aja kada. Nya ada orang tu nang gerigitan melihat kita menghargai sesaman ini bepla. Gerigitan dikira kita ini malah labih akan. Padahal sesaman ini memang orang besar memang hebat. Orang memang istimewa sudah di mana-mana di zaman itu masyhur kewalian, kealiman, kehebatan sesaman. Bukan kita pengikut Datuk Kalampayan aja. Bukan kita pengikut misalnya sakumpul aja nang memuliakan sesaman. Sesaman ini memang orang nang mulia di zaman itu. Bukan Datuk Kalampayan aja nang mengguruakan. Tapi memang jadi orang nang diberi Allah kemuliaan penunggu daripada pintu hadratul rasul. Jangankan orang nang biasa, orang nang hebat pun memuliakan. Ulun pernah julun mendengar di dalam maulid apa ngarannya maulid At-Tijani itu ada tarung tarikat At-Tijani itu ada maulidnya nah ulun pernah mendengar itu maulidnya itu di situ ada disebutkan bahwa Sayyidi Ahmad At-Tijani Habib kan Al-Hasani sinta nah sewaktu datang kepada Rasulullah ziarah itu singgah lawan sesaman dulu ziarah lawan sesaman dulu apa beilang lawan itu sesaman membawa sidin itu padahal ini ulama besar Sayyidi Ahmad At-Tijani nang di mana? Nang di Maroko situ. Tapi tetap jalurnya kayak itu. Saya Ahmad Tijani orang hubungannya lawan Rasulullah dekat juga. Makanya kan salawatul Fatih bagi orang-orang nang apa? Bagi di Tijani itu ada salawat Fatih. Itu salawat Fatih itu diijazahkan Rasulullah langsung lawan Sayyidi Ahmad At-Tijani. Artinya orang ini kan sudah lawan Rasulullah hebat tapi kar datang ke Madinah ngaran aturannya kayak itu tetap kayak dulu harus ke situ juga. Lapor itu juga. Jadi bukan kita nih aja nama memuliakan mahargai itu, seluruhnya memuliakan. Dan lagi sesaman itu, sewaktu beliau itu memakai baju pakaian yang indah-indah, kemudian datang Syekh Abdul Qadir Jilani pada jauh nih antaranya cuma di kan Syekh Abdul Qadir Jilani lawan sesaman tuh jauh antaranya berapa ratus tahun. Cuma di dalam khalwat beliau apa ngarannya diberikan pakaian oleh Syekh Abdul Qadir Jailani maka dengan pakaian baju putih sampai sekarang Tuan Syekh Abdul Qadir apa Syekh Salman Al-Madani memakai pakaian yang diberikan Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Kemudian waktu itu beliau menyembunyikan akan ilmu dan amalnya hingga datang kepadanya perintah dari hadrat Rasul untuk menzahirkan akan ilmu dan amalnya dengan hadrat Rasul seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Dan jadi ada izin lah orang dahulu tuh timbul tuh ada izin. Jadi munkawa kita nilah bila kita mengaji kita mengaji sudah misalnya dapat ilmu anu
paling kada betakun dahulu lawan paguruan kayak apa ulon, atau misalnya apalagi mun guru menyuruh ikam bulik mengajar itu kan bagus lagi tah. Ada aturan yang bagus tuh kita urang meminta kita bawa kepada guru. Guru ulun bulik masyarakat nah handak benar mak menyuruh ulun babacaan atau mano kayak apa petunjuk pian uja sidin sampaikan ada izin ngarannya. Jangan kita siapa nang menyuruh masyarakat kada meminta. Kemudian lagi guru kada menyuruh bulik ke kampung ganal bana bulah tulisannya nah. Majelis taklim diperkenalkan disilakan untuk datang. Jangan kalau tak bawa nafsu. Mun kita perintah, mun kita permintaan, kita merasa hina tapi diminta orang tawadhu bepe masuk. Kenapa ikam jadi muka majelis taklim? Guru menyuruh tawadhu ngarannya lagi. Kenapa pian jadi muka majelis taklim? Karena orang meminta, padahal aku kada tahu jua. Nah, itu masih ada tawadhunya karena maasi orang. Nah, bib. Nah, jadi termasuk lagi apa ngarannya? Termasuk jalannya tuh nang bagus. Mun kita siapa nang menyuruh? Guru kada menyuruh. Misalnya masyarakat kada meminta. Nah, kita bahan seorang. Nah, itu kalau kena karena merasa alim lalu membuka. Nah, di situ anunya. Habib. Habib. Nah, jadi baguslah kayak itu kalau kita misalnya mengaji atau belajar agama mun handak juga tah bermajelis atau bisi pesantren guru menyuruh atau tadi orang meminta kita minta restu atau minta petunjuk kepada guru supaya jangan nafsu kita nang timbul. Dan lagi sesaman itu sudah zahir seperti matahari pada ketika tengah hari, artinya nampak. Dan kemudian datanglah beberapa orang dari beberapa negeri sebab mendengar kabar Tuhan si Muhammad sementara mengambil itu Rasul. Maka banyaklah orang yang datang dari beberapa negeri untuk mengambil tarikah kepadanya, dan orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya yang beri hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan lainnya. Manakala sampai hadiah itu kepadanya maka dibaginya kan pada sakit fakir dan miskin habis dia lagi tertinggal dalam tangannya. Sesaman sesudah masyhur, lalu banyak nang datang lawan sidin mengaji, datang lawan sidin mengambil tarikat, datang lawan sidin, yaitu macam-macam, mengambil berkat, minta nasihat macam-macam. Orang nang datang kepada sidin banyak membawa hadiah, orang sugih memberi duit, ada memberi emas, ada memberi perak, ada memberi macam-macam. Tapi sesudah mak benda itu datang ke tangan sidin, sidin membagi-bagi pulang ke lain. Nah, itu orang-orang soleh kan kebanyakan kayak itu. Mereka itu sekadar dunia itu di tangan aja. Dunia di tangan, kada dimasukkan ke hati. Mun di tangan tuh nya nyaman mengeluarkan. Nang ngalih ini di hati. Tak ke hati cinta cintaannya. Nah, jadi seseman orang datang bagi sidin, datang kan isuk datang pulang bagi pulang habis pulang. Katujuh membagi-bagi itu nang bujur kalimatnya tuh bepe terima kasih. Artinya diterima dikasih pulang. Ini diterima tapi disimpan nih. Itu napa ngarannya tuh? Terima simpan lah. Kan itu kalau bagusnya kita tuh jangan mau diberi orang nang bagus berterima kasih. Artinya diterima hanya dikasih pulang. Jadi jangan bakhil. Orang bakhil tuh jadi jadi bala di kampung karena musuh Tuhan. Mudahan kita jadi orang nampak murah. Nya bagus guru Darmana itu minta jadi orang nampak murah nyata berduit. Mun minta jadi orang berduit belum tentu pamurah. Ya kalah. Mun minta jadi orang nampak murah, Tuhan pun mengabulkan berarti diberi duit tuh loh, diberi rezeki tuh loh. Mun diminta kita misalnya Pak, minta supaya berduit belum tentu lagi kita tuh jadi orang baik, jadi orang pemurah. Jadi mudahan kita jadi orang nampak murah.
maka pemurah ini termasuk di antara paling cepat mendapatkan kemuliaan dari Allah dan paling cepat diampuni dosa. Orang yang paling cepat dapat keampunan dosa adalah orang yang pemurah. Coba as-sakhi habibullah. Walau kana jahilan, orang jahil itu kada baik. Mun jahil, mun apa mun orang tuh baik, itu kada jahil. Orang jahil itu mesti kada bagus, Bib. Nah, tapi pemurah itu habibullah, kakasih Allah. As-sakhi habibullah, as-sakhi habibullah walau kana jahilan. Al-bakhil adullah, al-bakhil adullah walau kana aliman. Urang nang bakhil tu musuh Allah walau alim. Ja guru sakumpul bahari ujar Sidin waktu belajar lawan guru anang saarani, hadis itu je Sidin jadi kaitu di antaranya urang alim tu banyak nang bakhil. Patuh dibari memberi kadawani. Jago sompol bahari waktu menerangkan hadis itu. As-sakhi habibullah walau kana, as-sakhi habibullah walau kana jahilan. Al-bakhil adullah walau kana aliman. Urang nang pemurah tu kekasih Allah walau jahil. Jadi dengan kepemurahannya itu lalu diampuni Allah dosa. Mun Allah mengampuni dosa, baik kada orang? Baik, lalu Allah sayang. As-sakhi al-bakhil adullah walau kana aliman. Orang nang bakhil itu musuh Allah walau kana aliman walau alim. Tetap dimusuhi Tuhan. Kenapa jadi musuh Tuhan? Kada mengamalkan ilmu. Kan ilmu menyuruh bila mai baduit diberiakan. Sedangkan seorang bila baduit disimpani, berarti kada mengamalkan ilmu. Dan jadi orang nang pemurah kita. Jarang berpikiran nang supaya itu tadi. Dan lagi berkata Tuhan saya Muhammad Saman radhiyallahu an segala muridnya kepada segala muridnya, janganlah kamu mungkir. Hati mungkir itu berjauh ada ketujuh. Kepada muridnya, kepada yang kamu mungkir kepadaku seperti sebagian ahli Madinah yang mungkir mereka itu kepadaku pada zaman sekarang sebab sangat zahir di Madinah Rasul ini, tidak daripada auli Allah yang sangat zahir di masa ini. Daripada masa ini di dalam Madinah Rasul seperti kata yang lagi kalau keluar aku di dalam Madinah Rasul ini saya banyaklah orang Madinah yang tersesat dan sangat daripada wasiat Tuhan Muhammad sama dari Allah wan barang siapa membaca Allah maafil umat Sayyidina Muhammad Allah marhamat Sayyidina Muhammad Allah masyur umat Sayyidina Muhammad Allah majbur umat Sayyidina Muhammad empat kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh ini saya masuklah jumlah martabat fadilat wali kutub kan dikitnya doanya berapa bait berapa? Empat. Sayyidina Muhammad. Berapa jadinya? Empat. Tapi apabila rutin mengamalkan, dimasukkan Allah di dalam jumlah martabat fadilat wali kutub. Kenapa jadi senang dikitnya ini maka hibat benar? Karena isinya senang hibat. Isinya beb. Isinya nang hibat empat bait tapi keistimewannya dimasukkan kepada jumlah martabat wali kutub. Dibacanya habis subuh. Jadi sahibat ini kemuliaannya doa ini dijadikan dikumpulkan menjadi wali kutub dengan sebab isinya tuh BP nang hibat. Apa isi daripada doa nang empat tadi? Kasih sayang. Nya kasih sayang itu hebat martabatnya. Bila orang tu penyayangan hebat kemuliaannya. Kada ada wali nang kada ada sifat kasih sayang. Di antara sifat nang diberikan Allah kepada Rasulullah nang apa ngarannya? Nama lah. Di antara nama Nabi nang disamakan Allah dengan nama Allah, nama Tuhan, ya Pak, Raupun Raupun Rahim. Allah bersifat kasih, bersifat penyayang. Nabi pun diberi nangka itu juga. Kenapa? Karena ini sifat-sifat yang hebat yang mulia. Jadi penyayangan. Kasih sayang yang terhebat itu adalah kasih sayang dalam perhatian kebaikan. Itu yang paling hebat. Ada orang berisi anak.
mulai lagi ke anak diperhatiakannya dalam kebaikan. Nah itu kasih sayang nah hibah kita. Biar duit tapi ada diberi. Tapi dalam perhatian kebaikan kan kasih sayang yang paling hebat adalah kasih sayang yang perhatian keselamatan. Arti kasih sayang itu kada hendak melihatkan orang nang disayangi ini celaka, itu bujur sayang. Aku sayang lawan ikam jam, tapi dicelakakan itu dusta. Urang sayang itu kada mencelakakan lawan urang nang disayangi. Didoakan paling kada orang beriman, orang Islam. Nah, jadi ini walaupun ring sedikit, ya ada jua pulang lah. Umaja dikitnya doan itu maka jadi wali kutub, masuk dalam wali kutub jumlahnya. Banyak kalor aja nang itulah ada. Ini biar sedikit mun isinya hebat. Kayak intan toh kada nang kaya beberapa trak, nang kaya nang ibu tangan aja nah. Halusnya barangnya, tapi isinya hebat. Karikil kada mencurat itu warnanya. Dan kemudian lagi sesaman itu. Di antara kemuliaan sesaman, tiadalah naik pangkatku izin kepada Allah melainkan sebab aku mengakalkan baca dua ini pada tiap-tiap selesai salatku 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Dan lagi perkataan suatu bin wasiat Tuhan saya Muhammad sementara radhiyallahu anhu kepada segala muridnya sembahyang lazimkan ulimu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah sembahyang Jumat dan menyanyikan dengan zikrullah wuduan wa asyian qiyaman wa ala junubikum dan melazimkan musyahadat wahdatul afal wahdatul sifat wahdatul dzat dan muraqabah dan menyanyikan Quran dan sunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan banyakkan amin silbar menyampaikan hajat segala manusia dan menolongi hamba Allah pada ketika mendapat kesan dunia atau kesan akhirat karena segala tersebut itu sangat memberi bekas dalam hati dan menambah kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan kita serta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, sugihnya kamu banyakkan bersahabat dengan orang fakir dan miskin dan bersama-sama mereka. Nah, jadi orang miskin itu ada nilai adat nilai khusus di hadapan Allah. Nang sabar pulang. Mun nang miskin tapi kada panyembah yang. Ah, inya kan sabar lawan syukur tu sama, cuma pabilanya nikmat berarti syukur ngarannya. Nyembahannya sama aja. Pabila orang tak dapat nikmat lawan Allah Ta'ala, orang tu taat lawan Allah Ta'ala, orang baik hubungan lawan Allah Ta'ala, orang dapat nikmat lalu ditingkatkannya kebaikannya, kemuliaannya, apakah ketaatannya lawan Allah, itu syukur ngarannya dengan nikmat. Orang tak misalnya dapat ujian, dapat bala dari Allah, tapi kada berubah ketaatannya kepada Allah selalu taat, itu sabar ngarannya, bahannya sama ya. Cuma jangan apabila andak bala ujian ngarannya sabar, apabila takana orang ni dapat nikmat ngarannya syukur memakai ini. Jadi mun orang telah syukur bana aku nya dapat duit tapi kada sumbahyang, itu kada syukur. Aku aja sabar bana diuji Tuhan ni anak mati ampat ikong dah tapi kada sumbahyang, kada sabar. Sabar dan syukur itu kada keluar daripada syarat syukur dan sabar adalah taat dengan Allah. Itu syaratnya dulu. Taat dengan Allah itu syaratnya itu nang harus ada di dalam orang nang menjalani kesabaran dan kesyukuran kepada Allah. Ya, jadi apabila orang miskin tah ibadahnya kada lepas padahal sakit hidup nih gawian membilupa tapi taatnya luar biasa kada pernah meninggalkan sembahyang kada pernah meninggalkan majelis ilmu kada pernah pulang bapa ngarannya kada pernah jahat lawan manusia. Ini sabar martabat orang nang miskin sabar lebih hebat daripada martabat orang nang sugih nang syukur. Tapi ada lagi nang hebat orang nang miskin syukur lebih hebat daripada nang miskin sabar. Ini nang aneh. Orang sugih syukur wajar nyaman pan. Nah, orang miskin syukur. Nah, ini lebih hebat martabatnya. Nah, bila ada orang nang miskin nang sabar, arti nang sabar tadi nang hidupnya samiskin-miskinnya kada melepas ibadat. Samiskin-miskinnya kada mencari nang haram, tetap mempertahankan halal walau sedikit. Itu sabar ngarannya. Orang nang sabar nang miskin kita kawani akan mendapatkan kezuhutan kita dari Allah, akan menambah keimanan kita dari Allah, akan menambah keislaman kita dari Allah. Makanya bagus bakawan lawan orang miskin itu tadi. Tapi nang sabar tadi. Oh, najinya kada jadi maling. Padahal perlu benar. Demi mempertahankan imannya, sabar ngarannya.
aturannya orang miskin ini kan aku bagi badan lagi berusaha aja seperti orang miskin mana nikah ada aku najainya wayah sembahyang prai tu sabar dan ada VIP ada apa lagi diundang antar aja kalau aja kata umum aja lah umum atau VIP nang bagus tuh nang dinyamani makan tuh nang umum VIP. Ini kadang-kadang nang dinyamani makan nang VIP. Padahal nang VIP ini nang sugi-suginya tuh aja nyamakan nang nyaman. Nyaman aja nukar nang nyaman. Nang umum ini nang parlo semestinya. Bingungnya apa ini nang pina beja lulut ini makanan bingung. Kada tahu lo minta lo bagaimana? Apa minta lo? Apa aja nang talu dadar nang apa tuh ngarannya? Apa? Nah, beditih minta lo kalinya. Nah, itu mestinya aturannya apa bila kita berarohan nah ada VIP lawan apa ngarannya lawan umum tadi nang perlu dinyamani itu makanannya nang umum karena di situ kasianinya jarang sama makan nang nyaman hendak nukar kada tapi ada duitnya mau nang bubuhan bapak-bapak bubuhan bos-bos ini tuh hok aja orang makan apabila aja nukar kawa mun kita hendak menggembirakan orang mestinya kayak itu ini kada sisa-sisa nang umum ini. Ini penghinaan ngarannya penghinaan. Ini mestinya kayak itu. Beliau dengan karamat beliau, dengan karamat beliau, maka Allah akan memberi kemuliaan kepada kita untuk dapat karamah nang kayak itu juga. Yang penting yakinnya kita dahulu lawan Habib Hamid Basirih kita yakin wali bertawassul lawan Sidin mudah jen tapi kebakaran. Nah, bagus saja Pak musim panas musim kemarau nih pamadam nang diperhatikan bagus benar cuma berdoa supaya jangan kebakarannya tuh nang penting benar bagus benar wali-wali itu dijadikan Tuhan ada di mana-mana untuk kita bertawassul untuk kita minta lawan Tuhan ya kayak ibarat anu tuh pemerintah baulah camat baulah pembakal baulah irti supaya urusan kita nih nyaman. Nah, mun salang ka wali kota, dua hari kada tuntung urusan ka banyakkan orang di Banjaran misalnya. Nah, jadi dipermudah lalu diulahiakan buan camat pembakal macam-macam ini. Nah, kita berhubungan dengan Allah langsung ke Allah, ngaran kita banyak dosa, betahu diri ya. Ada jalan yang termudah Allah menjadikan, yaitu adalah para wali-wali nang di mana-mana itu ada. Ada di Banjar ada Habib Hamid Basirih. Kita datang kepada Sidin bertawassul. Habib Hamid ke Sidin. Siapakah demak aku ikawalian Sidin? Guru-guru ulama-ulama kita, ma aku ikawalian Sidin. Guru sakumpulnya ya kala. Nah, Buan Habib, maka Habib Buan Habib-Habib ini mun Bahasim termasuk Habib Buan Habib ini nang Bahasim termasuk ciri khas Habib kita. Karena di lain kada tapi ada Bahasim yang lebih. Karena banyaknya Bahasim ini di mana? Di Banjar kala. Di Banjar. Sentralnya Bahasim di Banjar. Nah, ada di mana-mana tuh banyak datang di Banjar aja kalau ibrah. Nah. Habib Hamid Bahasim Basirih. Nah, jadi kemudian di tempat kita ini, di daerah kita ini, kita dilajari dan dipraktikkan oleh guru-guru kita mempercayai keberadaan Habib-Habib dan kita disuruh untuk memuliakan dan menghormati dan mencintai Habib-Habib, duriat Nabi. Tahu kada tahu dalilnya kita gawi karena mengikut paguruan-paguruan kita. Tuh aja gini dulu, nya orang baik lawan guru tuh maniru apa-apa nang digawi guru walau kada samuaan. Nah, itu pokoknya guru kah itu, jabahari kah itu orang. Aku ada tahu dari mandal pokoknya guru kah itu, gak bisa ya. Ada wah ini kebanyakan orang pintar kayak orang bahari. Kayak Buan Habib nih berdataan mulai bahari, ulama-ulama bahari tahu lawan adanya Habib. Wah ya ini beparagah, ma ada pulang madahan kadada, nah. Tapi biasalah, karena Buan Habib tuh ujiannya tuh kenapa jadi ada taros karena wayutahhirukum tathira. Wayutahhirukum tathira. Jadi Habib-Habib tuh kada kosong daripada ujian untuk pembersih. Ada diuji dengan kemiskinan. Ada uji diuji dengan ka urang hasad, urang dangki. Kenapa ini wayutahhirukum tathira?
Habib-habib itu kada dimatikan kecuali sudah bersih. Kada dimatikan kecuali sudah suci. Makanya disucikan. Ngaran Habib kan sidin manusia jo lah Habib. Cuma nasab mulia. Bisa eta lihat Habib lah nang kada bagus. Bisa eta dengar nang kada bagus. Bisa eta sambat nang kada bagus. Tapi Allah membersihkan dengan ujian-ujian itu. Wa yutahhirukum tathira. Kenyataan daripada ayat wa yutahhirukum tathira bagi dzurriyyat rasul memberi kada urang mengupahakan kada purun kalau sidin seadanya hidup. Kenapa? Karena memang Allah memberikan ujian itu kada ampih lawan bun Habib karena untuk selalu dalam keadaan suci. Jaka ibarat bakamih itu dalam sungai. Kalau najis ada tapi langsung dihilangkan. Nah, gitu. Jadi makanya Habib-habib itu mudahan salah ditingkatkan Allah kesabaran-kesabaran sidin. Mudahan diberi Allah kesabaran, kekuatan. Karena itu nek pokoknya bibai nang paling hibat nikmat tuh. Jadi Habib tuh dah nang paling hibat. Biar hidup tuh sakit kah, miskin kah, apa kah, nang paling hibat jadi Habib. Mun kita nih sehibat apa kada kau jadi Habib. Nah itu. Nya kayak itu kita memikirkan sehibat-hibat apa kita misalnya luar sugihnya. Kau lah jadi Habib. Ada kau jadi Habib. Salimnya kau lah jadi Habib. Kada kau jadi Habib. Mun dasar kada kada Habib. Tapi Habib sakit kah, miskin kah, dihina orang kah, tetap ae ngaran Habib tuh ya Habib. Makanya itu nikmat nang paling hebat, nikmat nang paling hebat itu biar aja aku miskin kah, aku sakit kah, orang kada mahirani aku kah, aku kada memitnah aku kah, nang penting aku syukuri aku bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin kira-kira di antara jaka ibarat untuk penghibur hati daripada duriat-duriat Rasulullah SAW. Nang para kelon Habib, jangan mengaku jadi Habib. Nya dijangka tuhukan bakawan Habib, anak jadi Habib. Itu bangsa panau manular. Munasab, kan aku ditutularakan. Tinggal mencintai cukup aja udah. Tinggal mencintai cukup, kan usah jadi Habib, kan usah. Sama lawan orang alim tuh kayak itu juga. Katutuhkan bahadam lawan orang alim, maka hendak jadi orang alim, kan mengaji kan orang alim. Jadi jangan. Jadi jangan makal mencintai Habib, ya bagus sudah. Oh, kalau kada jadi Habib, cintai Habib, dimuliakan Habib, dihargai Habib. Mencintai Habib itu dijaga Habibnya. Jangan sampai memitnah, jangan sampai menjadi fitnah. Kalau kita memberi pemasukan, itu tanda cinta juga. Kita bertemu Habib misalnya, nang anu-anu, Bib, pian hakun Bib, jaka sakulah Bib, pian. Jaka mengaji, pian. Ada apa-apa, ungkosnya kena, nyaman aja lu memikirkan. Kan bagus gitu. Nang paling menyenangi Rasulullah adalah menjadikan duriat Rasulullah menjadi orang nang dicintai Allah. Itu paling menggembirakan. Paling menggembirakan Rasulullah adalah menyebabkan duriat Rasulullah menjadi orang nang dicintai Allah. Jadi orang nang ahli ibadat, nang mengerti hati ilmu. Itu nang paling hebat. Jadi malah jari Habib tuh sampai alim misalnya telah Habib nih anak Habib nih nang kada mengaji dilajari sampai alim itu ribuan kali lipat lebihnya mulia daripada nang kada Habib kemuliaan karena sangat menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kada masalah itu nang penting. Kalau bisa kalau bubuan Habib-habib nang pina nang sakit-sakit ada anak sidin cucu sidin nang pina baduit-baduit suruh sakulah. Pian ke pesantren mana Bib pilih kan beri akan Bib. Rasulullah menjamin kan. Ujar Nabi apabilanya berbuat baik kepada keturunanku inya kada betarima kasih lawan aku nang membalas kebaikannya. Jadi itu makanya bagus. Mudahan berataan kita menjadi orang-orang nang bagus-bagus nang baik-baik. Itu kada apa-apa kita ni bepandir ni bukan karena kebanyakan Habib misalnya kada. Ini karena tradisi cara guru-guru kita bahari. Nang paling kuat hubungan lawan Habib ini baiknya cintanya guru-guru kita itu diantaranya yaitu guru seman mulia dan guru sakumpol. Jadi kita ini kan banyak kalau pencinta guru sakumpol. Nah, mudahlah kita mempraktikakan kayak itu. Kada kaya sidin barang aja sebagian barang. Nah, itu penting. Karena itulah nang berbeda guru sakumpol itu dari kebanyakan guru-guru di bidang situ makanya kemuliaan berbeda daripada nang lain-lain.
Jadi mudah-mudahan kita sabar taat hadir pada hari ini, mudah-mudahan diampuni Allah dosa, diampuni Allah kesalahan, kejahatan, selalu ditingkatkan Allah SWT iman, Islam, dan selalu ditingkatkan Allah SWT daripada segala kebaikan-kebaikannya. Kira-kira kepanjangan, bukan sekadar ini aja kepanjangan. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkatnya. Mudah-mudahan ada manfaat dan keberuntungannya. Mudah-mudahan kita sabaratan hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya hajat buhan pamulitan nih, mudah-mudahan dikabulkan Allah taala. Nah, kasihan buhannya. Mudah-mudahan hajat tuan rumah pun kayak itu juga. Mudah-mudahan ini tercatat menjadi hak anak nang bakti lawan kuitan. Karena jaba guru sakumpul, urang nang bakti lawan kuitan, menggembirakan kuitan, itu tanda Allah ridha kaina. Karena ridha fi ridhal walidain. Mudah-mudahan ini menjadi kebaktian terhadap ibu bapak dan menyebabkan ibu bapak ridha sehingga Allah ridha kepada yaitu sahibul hajat ini. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan kita sabaratan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita sampaikan. Apabila ada kesalahan khilafan, mohon ampun dan maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Darmawi yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau tadi, kita semua dapat mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan tahlil yang akan dipimpinkan oleh Al-Habib Hanafi Hariri. Dengan hormat, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri an-nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri al-waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi suduri الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن سيدنا عبد الله وسيدة آمنة ولجميع أزواج سيدنا رسول الله سيدة خديجة الكبرى وسيدة عائشة الرضا ولجميع أهل بيت وزرية سيدنا رسول الله من فاطمة الزهراء ولجميع أصحاب سيدنا رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب ثم ببركة كرم سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وبركة كرم سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن صلهم وفرهم وببركة كرم الحبيب علي بن محمد بن حبيب حسين الحبسي صاحب المولد ثم ببركة كرم الشيخ محمد البوزيري وببركة كرم سيد الشيخ سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم ببركة كرم سيد الشيخ محمد سمن بن عبد الكريم القادر الحسني سمن المدني ثم ببركة كرم سيد الشيخ العارف بالله مولانا محمد أرشد بن عبد الله البنجري كلمبي المرتبورة ثم ببركة كرم سلطان سريانسا وببركة كرم العالم العلامة العارف بالله الحبيب حميد بن حبيب عباس بهاشم باسري وببركة كرامة شيخ محمد كسب الأنوار بن هجي إسماعيل ثم ببركة كرامة شيخ محمد شعراني عارف وببركة كرامة شيخ محمد شرواني عبد البنجيل وببركة كرامة شيخ محمد سمن موليا ثم ببركة كرامة شيخ محمد سلمان جليل وببركة كرامة شيخ العارف بالله الهجي أحمد أهلا جندوم وببركة كرامة وخصوصا الأروي سيد شيخنا وأستاذنا ومعلمنا ومولانا العارف بالله أبو محمد أمين بدالي وأبو محمد حفي بدالي الحبيب
الحاج محمد زين بن عبد الغني سكن المرتبورة وخصوصا إلى روح حاج مهلان أمين بن أمين وخصوصا إلى روحي أجه نرسيه بنت حاج عبد الرشيد وإلى روحي أجه ريتا يمايكا بنت حاج مهلان أمين وإلى روحي أجه بولان بنت هميس ثم إلى روح أركوي بن حاج أبو رشيد وإلى روحي إدارياني بنت حاج محمد أرشد ووالدنا ولوالدنا ولجدنا ولجداتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كلياتنا ولجميع مشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وبرحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا رب العالمين انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. يا رب اجتب ظالم اخرجنا واغفر لنا من عدو ولديا ورمي الوطن اجتب ظالم اخرجنا واغفر لنا من عدو ولديا ورمي يا ربي مصطفى بالمقر في جانا وبلانا ما قد ولا زيان. ورمي تقبل الله منكم.